Oke, ya, teman-teman, hari ini kita membuatin Jackson paket. Ini paket mau saya kirim ke Bangli. Mau saya kirim ke Bali ya. Atas nama ini paket harganya 11.700. Harga paketnya 11.700. Ini udah plus ongkos kirim ya. Cuma mixernya pakai yang standar, yang biasa. Ini mau kita kirim ke, ntar alamatnya, Komang Triguna, Desa Sukawana, Banjar Paketan, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali ya. Kabupatennya Bali. Nah, nanti buat Mas Tri, nanti ya, settingannya kayak gini ya Mas. Nanti untuk settingannya. Nah, ini volume master, ini volume input, volume input mic. Volume inputnya diusahakan maksimal jam 12, tapi kalau bisa turun lagi supaya nggak berlebihan power masuknya. Nah, nanti settingannya sama, di yang sebelah juga sama, begitu juga. Mal, lu. Oke ya, teman-teman, itu paketnya nanti buat Mas Tri. Nah, untuk ini, untuk tripod ini dapat yang original, ini yang ES80 yang full besi. Nah, ini bisa ditinggiin lagi, cuma mau saya tinggiin, nanti saya repot ngesutnya. Ini tingginya 2 meteran, jadi nggak bisa ngesut nanti saya malah. Ini besinya beda ya sama yang seri ES pun beda. Ini paling tebel, paling kuat tripodnya. Dan kalau teman-teman mau beli paket speakernya aja itu 9 jutaan. Kabel dapat yang 10 meter. Kalau 9 juta dapat tripod yang nomor 2 ya. Itu teman-teman beli satunya 300 lebih, satu tripodnya. Kalau mau tripod itu nambah cuma 100.000, 9 juta 100 lah. Nah, untuk mic wirelessnya dapat 2. Yang asli combo ini mix, kelengkapannya udah cukup buat teman-teman mau dipakai buat acara-acara pengajian atau live di cafe. Dan mixernya ini pakai mixer yang standar punya asli, yang AXN8, dapat 8 channel. Tadinya saya rekomendasi ke punya recording tech yang Pro RTX6, cuma Mas Tri minta yang 8 channel, jadi lebih banyak input mikrofonnya. Nah, untuk ini ya, untuk mikrofon, jack mikrofon, nanti ini kita rombak lagi. Nanti kita buatin yang stereo. Nah, nanti untuk mikrofonnya kita pakai yang 2 ya Mas ya. Pakai mic 1 dan mic 2. Nanti saya settingin mic 1 mic 2-nya. Untuk gig musik nanti kita taruh di nomor 7 dan 8 atau 6 7. Nanti 7 dan 8 kalau mau dipakein buat Bluetooth atau USB biar enggak berubah settingannya. Ini kita langsung coba efeknya. Ini pilihan efeknya cuma begini ya. Kalau yang tipe ini cuma ada hall 1 nomor 1, 02 room 1. Dia nggak ada grupnya kan, kalau yang lain rata-rata 01 sampai 10 itu hall 1, nomor 11 sampai 20 room 1, kadang begitu ya. Kalau yang begitu karakter efeknya biasanya delaynya berubah-berubah, jadi dari angka pertama sampai angka terakhir itu delaynya semakin panjang gitu. Nah, ini kita mau langsung coba mikrofonnya. Ini kita coba mikrofonnya ya. Cik, halo. Nah, ini untuk mic-nya kayak gini ya. Cik. Nah, ini kita lebih banyak angkat efeknya. Ini lagi kurang fit. Nah, teman-teman, ini efeknya kita angkat lagi karena ini terlalu banyak ya, renyahnya apa ya, terlalu
karakter reverb-nya terlalu banyak, nanti malah vokalnya kurang lantang. Cik. Cik. A. Se. Cik. Cik. A. C. 1, 2. Cik. A. Cik. 1, 2. Oke, nanti untuk ini ya mas ya, untuk efek, ini efek, kalau kurang panjang tinggal naikin lagi. Ini kita coba. Cik, cik, A, loop, cik, 1, 2. Nah, ini gemanya lebih banyak ya, kalau kita naikin lagi itu suara gemanya lebih panjang. Ini kita turunin lagi, cik, A. Nah, ini suara gemanya A. Nah, itu cepat berhentinya. Enggak sampai beberapa detik udah berhenti. Ini mau kita langsung aja ya. Kita enggak lama-lama karena masih banyak yang mau kita cek sound. Kebetulan ini hari Minggu, jadi kita packing hari ini. Sebagian berangkat hari ini, sebagian besok. Tapi mic-nya gini. Tunggu. Oke ya, teman-teman, ini untuk cek soundnya. Nah, buat Mas Tri nanti saya pakai ini ya Mas ya. Ini gainnya ditutup kalau buat mikrofon, kalau buat musik gainnya ditutup aja, jangan dibuka karena nanti suaranya kebesaran gain jadi nggak enak. Ini kita tes DJ ya. Kalau mau diangkat lagi di sini ya. Atau dari sini. Ini enggak ada middle, enggak ada middle.
matiin. Oke ya teman-teman, ini untuk bariton ini, kalau buat DJ, apalagi DJ yang barusan itu ya, wah ya itu suaranya enak banget. Harga bariton ini terbilang murah, tapi suaranya nggak murahan. Nah ini buat teman-teman masalah bass ya, ini nggak perlu ragu dengan harga 9 jutaan itu teman-teman dapat suara yang seperti ini, itu udah mantep banget. Dan ini nanti ya buat Mas Tri Guna, ini kita cek soundnya DJ aja dulu karena kita masih ada kiriman yang lain, jadi nggak bisa lama-lama. Nanti untuk selebihnya Mas Tri bisa langsung WA ke saya dan bisa langsung video call.